Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Jurta Pakan Selobi Omnivora di channel Selobi Omnivora yang tentunya masih dalam fase atau segmen bercerita tentang fakta dan cerita masa lalu, di mana setiap orang mempunyai masa kelam, masa yang diliputi kesakitan, kemudian penyakit pikiran yang dinamakan psikosomatik. Salah satunya adalah seseorang yang berada di sebelah kanan saya, yakni Bli Oka, yang mengalami sakit pikiran kemudian menemukan solusi, yakni di Ambar Ashram. Seperti apa kisahnya dengan penyakit pikiran yang diteritanya? Simak wawancara eksklusif saya. Om Swastiastu, Bli Oka. Om Swastiastu. Nggih, rahayu. Yeah. Sekarang sehat kan? Astungkara, sehat-sehat nggih. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman dulu nama, asal, kemudian penyakit yang diderita dulunya sehingga sekarang sudah sehat, senyum yang manis seperti sekarang ini. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Ini berawal di tahun 2011. 2011. Iya. Ketika itu saya mengalami suatu kejadian yang tidak mengerti. Saya mengalami guncangan dalam diri, mengalami ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Ketakutan yang paling saya rasakan adalah saya takut mengalami atau takut mati waktu itu. Takut mati. Usia berapa ketika takut mati itu? Waktu itu kurang lebih 34 tahun. 34 tahun. Iya. Sudah mengalami trauma psikosomatik seperti itu. Iya. Kemudian 34 tahun masuk Ambar Ashramnya usia berapa? Masuk Ambar Ashram itu dah umur langsung ya. Berarti tahun ketemu sakitnya pesakit pikiran tuh langsung menjadi mahasiswa di Ambar Ashram seperti itu. Awalnya saya masuk di tahun 2011. Masuk Ambar Ashram dengan keadaan sakit. Setelah itu saya menjadi mengikuti pelatihan Yoga Tertawa di sana. Pertama Yoga Tertawa. Iya, Yoga Tertawa. Apa yang dirasakan terhadap kondisi kejiwaan beliau waktu itu? Ketika itu awalnya sebulan saya latihan di sana, mulai ada perubahan. Perubahan seperti apa? Perubahan mulai agak tenang, karena awalnya saya sulit tidur ya, karena melamun bengong-bengong. Iya, termasuk melamun bengong-bengong dan pesimis terhadap diri. Betul, pesimis terhadap diri. Nah, setelah berjalan sebulan, mulai saya bisa berkonsentrasi pada diri, saya bisa tidur lebih nyenyak lah. Karena sebelumnya saya tidur pun saya tidak bisa begitu nyenyak, karena setiap saya terbangun di malam hari itu langsung saya tidak bisa tidur lagi, karena muncul rasa takut itu. Rasa takut muncul, takut mati, waktu itu takut mati. Ketika saya mau tidur, jangan-jangan hari ini saya mati. Berarti seperti teror dalam pikiran. Iya, itu yang saya paling keras saya rasakan. Nah, akhirnya setelah saya latihan sebulan, mulai agak tenang, mulai bisa berkonsentrasi. Terus saya lanjut, dan akhirnya perubahan pun semakin bagus pada diri saya. Dan itu saya lanjut. Ikut di Ambar Ashram untuk programnya yang pertama mengikuti sehat sehari. Sehat sehari. Ya, sehat sehari. Sehat sehari itu apa sih yang diajarkan oleh Gusti Allah? Di sehat sehari yang diajarkan oleh guru Sri Haji adalah bagaimana kita melakukan penyembuhan pada pada hari itu. Semua proses dari awal diajak kita pelepasan, setelah itu diajak untuk mulai mengenal diri. Nah, itulah proses-proses di sehat sehari. Itu dilakukan satu hari penuh. Dan terakhir diajak untuk
berjalan di atas api. Iya, karena tujuannya itu adalah untuk untuk agar diri kita, percaya diri kita mulai muncul gitu. Dan hari ya di sanalah saya rasakan sangat luar biasa itu menjadi perubahan dalam diri saya. Berapa lamanya fix ketika dari psikosomatik menjadi benar-benar percaya diri pulih dan tidak lagi halu seperti itu dalam pikiran? Ya, saya mungkin setiap orang memiliki fase yang berbeda. Fase berbeda, ya betul. Kemudian? Sekali. Kalau saya yang terasa fix sekali kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Ya, karena ini dalam proses 6 bulan tuh, dari sebulan, 6 bulan tuh masih ada sedikit-sedikit rasa-rasa takut, cemas, khawatir itu muncul, tapi munculnya tidak seperti intens awalnya. Awalnya itu keluar bisa sehari itu, sehari dua hari itu terus muncul rasa takut, cemas itu. Nah, akhirnya setelah berjalan seiring waktu itu rasa itu muncul agak-agak berkurang. Nah, dan akhirnya setahun itu saya lanjut. Karena sudah merasa lebih baik, saya lanjut untuk ikut dalam program Tapabrata Yoga Samadhi. Tapabrata Yoga ya. Samadhi, 3 hari berarti tidak boleh menggunakan apa-apa, handphone dan lain sebagainya, komunikasi. Betul. Ya, Tapabrata Yoga Samadhi yang saya ikuti itu adalah pengenalan jati diri saya gitu. Proses apa yang dilalui saat itu? Waktu itu ya guru juga mengajarkan bagaimana atau siapa diri kita yang sesungguhnya. Jadi diri kita dalam artian siapa diri kita? Diri kita adalah adalah sang jiwa yang ada dalam diri yang penuh dengan rasa bahagia dan cinta kasih. Berarti memang rasa bahagia, cinta kasih itu kita miliki semua, hanya kita harus butuh kesadaran untuk menggapainya, menyadarkan diri untuk memperolehnya, seperti itu ya. Iya, itu. Makanya ya, bukunya ini berjudul Dialog Rahasia Sadar Aku Ada. Iya. Berarti benar-benar menyadarkan diri sendiri ini, sadar aku ada. Betul sekali. Karena ini kan dari proses setelah mengikuti beberapa program itu, dari Tapabrata, terus ikut menjadi instruktur, menjadi instruktur prayer walk, instruktur sehat sehari, saya ikuti apapun program di Amar Ashram saya ikuti, dan terakhirnya mengikuti program Mata Bija. Mata Bija. Ya, pembukaan telinga bija, pembukaan Mata Bija dan persetanaan Dewa-Dewi. Ya. Nah, setelah itu muncullah ini buku Sadar Aku Ada. Nah, karena dalam proses itu, di proses Mata Bija, nah, saya diajarkan bagaimana kita setelah dibuka Mata Bija dan Telinga Bija, kita diajak oleh guru atau diajarkan oleh guru untuk berdialog dengan diri kita sendiri. Seperti apa proses dialog itu dengan diri sendiri sehingga melahirkan buku Sadar Aku Ada ini? Ya, pertama-tama itu pasti awalnya dari bertanya dalam diri, karena saya menyadari bahwa dalam diri ini adalah ada sang diri sejati, yaitu seperti kita kenal di agama Hindu ada percikan Tuhan, yaitu Atma. Nah, ya, berarti Tuhan itu tidak jauh dari diri kita. Nah, saya bertanya, akhirnya apapun yang saya tanyakan dikasih jawaban, dan jawabannya pun itu membuat diri saya menjadi tenang, mengalami tenang, damai lah, dalam artian ketika kita menanyakan sesuatu, kita langsung menjadi menemukan jawabnya, kita menjadi agak plong ya, ya, lebih ya. Positif, terarah, seperti itu ya, ya. Karena segala sesuatunya itu telah dikomunikasikan dengan sang adik guru sendiri ya. Akhirnya ketemu jawabannya sendiri, seperti betul. Itu kemudian dari perubahan yang terjadi pada diri Bli Gusti Oka sendiri, bagaimana keseharian itu, apakah berubah keseharian terhadap orang-orang sekitarnya, apa bagaimana terjadi perubahan daripada karakter atau mungkin kepribadian atau mungkin hobi atau kebiasaan seperti ya. Itu nah tentunya benar sekali perubahan ada pada diri saya. Nah, saya merasa ketika apapun yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan dalam dialog itu menjadi rem dalam di kehidupan saya, bahwa inilah diri saya yang sesungguhnya, inilah sifat sejati saya, sehingga secara tidak langsung kita pun
menjadi apa ya, apa yang menjadi sifat sejati kita itu muncul secara langsung itu. Langsung kita bisa berinteraksi, terutama di keluarga. Perubahan di keluarga saya lebih bijaksana, ya. Ya. Lebih memahami banyak orang. Betul. Seperti itu ya. Nah, saya lebih bisa menerima karena di keluarga saya, keluarga besar itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, betul. Lain kepala, lain karakter. Betul. Jangan itu keluarga besar ini sama istri aja sering. Nah, makanya ketika hal ini apa namanya? Terjadi percecokan, ya, percecokan itu, nah saya lebih bisa menimang, lebih bisa lebih bijaksana lah. Iya, lebih ya. Sabar, lebih mengalah, lebih sehingga iya. Akhirnya harmonis itu tercipta ya. Betul. Berarti ya. Kesabaran itu adalah kunci utama dari segala hal. Dari sabar kita menemukan hal-hal yang positif dan akhirnya ya. Keharmonisan dalam hidup dan juga kebahagiaan seperti itu. Betul. Dan konsep buku Sadar Aku Ada ini, poin daripada isinya itu selain memang percakapan dengan Adi Guru Siwa tentang apa aja? Apakah tentang kehidupan atau jiwa saja? Itu selain itu ada juga percakapan kehidupan yang tiang alami atau saya alami, seperti kemarahan kita sebagai manusia tidak wajarlah. Ya wajarlah kita masih punya rasa marah, rasa macam-macam rasa ya, ketakutan. Nah, khawatir dan ya hal emosi-emosi negatif itu di sanalah saya tanyakan, nah bagaimana kita bisa memaknai rasa marah yang itu, bagaimana agar kita menjadi, ketika rasa marah itu muncul, menjadi rem dalam kehidupan saya sehingga tidak menjadi sesuatu yang menghancurkan. Oke, gitu. Luar biasa sekali ya. Ya. Semoga nanti bisa dibagi kepada orang-orang terdekat, mungkin tetangga, ya. Dikomunikasikan sehingga lebih banyak lagi orang yang sadar terhadap kehidupan, sadar terhadap diri sendiri dan juga dipenuhi dengan sifat belas asih serta betul. Cinta kasih seperti itu ya. Ya. Terima kasih Beli Gustioka atas wawancaranya eksklusif ya. Sekali pada hari ini. Untuk Anda pemirsa, jangan pernah patah semangat. Apapun yang Anda derita saat sekarang ini di kehidupan duniawi ini adalah sebuah bahan untuk cambukan ke depannya nanti menjadi lebih baik dan lebih bijaksana. Tiru saja Beli Gustioka yang tidak pernah patah semangat dalam mengejar kedamaian dan ketenangan dalam hidupnya. Tetapi tidak ada sesungguhnya yang bisa menyadarkan diri Anda kecuali memang Anda memiliki kesadaran diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Saya Jota Pakan Selobi Omnivora, terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini bersama Beli Gustioka dengan bukunya Sadar Aku Ada. Ngiring sedap Beli Gustioka? Om Shanti, 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 Om.